Oke, Polo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya. Dan di edisi konten kali ini, jadi itu kemarin di video terakhir saya, ini motor itu cenderung ngok ya, tidak bisa lari. Dan saya juga belum sempat nyobain si kaki-kaki ini, guys. Nah, jadi ceritanya itu kemarin motor saya ngok itu dalam kondisi tidak saya apa-apain, guys. Jadi settingannya rubah sendiri, bahkan saya buka body baut pun itu tidak, tiba-tiba seperti itu, tiba-tiba settingannya basah banget, tidak tahu kenapa. Dan untuk action yang saya lakukan juga sebenarnya kemarin itu bingung larinya kemana, guys. Dan saya coba buka karbu, ternyata ada airnya walaupun itu sedikit. Terus dipasang karbunya, posisi masih sama. Terus saya pindah lagi ke ganti busi, juga masih sama, tidak ada perubahan. Terus terakhir saya swap atau tuker CDI, saya ngecek pengapiannya juga masih sama. Itu masih bingung ya, masalahnya ada di mana. Ya wis, intinya mungkin ya dari karbu, tetapi ya enggak tahu juga ya pengaruhnya di mana, karena muter-muter nyari-nyari masalah yang enggak ketemu kemarin sama teman-teman yang lain. Dan ini saya posisi sedang di Tegal pom bensin, rencananya bareng Mas Dita juga senyore lah ya. Saya ini sebenarnya dalam kondisi kurang fit ya, guys ya. Masih menunggu teman-teman yang lain sedang ngisi bensin. Meter apa ngulon? Mana apa mengana? Hah? Apa? Pada baik sih kono karo kono. Gue perapatan cilik mengana. Tapi sing dalan main kono sih. Iya. Oke, kita OTW dulu ya, guys ya. Nanti saya sepilkan lah di sana ya kalau sudah sampai. Kemungkinan sih sudah tidak sebasah kemarin ya, walaupun rasanya juga masih kayak sedikit kebasahan, tetapi tidak separah kemarin, guys. Intinya, guys. Belum saya cek, malah justru settingan pompa oli samping, guys. Karena settingan pompa oli sampingku kan dilangsung ya, dilangsam. Jadi saya takutnya settingannya berubah, kayak sedikit ngeborosin nih gitu, takutnya ya. Jadi salah satu penyebabnya di situ, tetapi saya belum cek, guys. Belum cek ya. Ini enak, ini sepi. Buat nongkrong ya enak, buat coba-coba motor ya enak, ini sepi, guys. Kalau saya nyoba di jalan aspal tadi sedikit di CLS, kayaknya sudah tidak goyang, guys. Aman lah, tidak separah kemarin kayaknya ini. Gak tahu kalau di jalan cor. Hmm.
lama banget tidak ketemu Mas Dita karena dia sibuk banget. Sibuk terus. Bangun kopi dan dike. Aduh. Nih saya sepilkan geberannya ya guys. Pesona membran standar enggak tuh. Lumayan tidak sebasah kemarin ya. Hah? Orang bakul kopine yakin asem. Ana nang ringkae anggo mobil. Urung teka mbok. Jagung nang kanabe apa yo? Nangkane ora pandangane ora main. Karena omber kae. Ya kayak nembok. Aduh, tengkai gimana ya? Aman aja. Kayaknya motorku anteng loh bro. Kana yo, warung kono. Dilihat eh. Karena di sana tidak ada bakul kopinya ya. Bakul kopinya libur, kita nongkrongnya di sebelah sini guys ya, depan pintu masuk. Yang ada bakul kopinya cok. Orang ngopi pahit telaknya mata kir. Set, diskennya baik. Parkir sih, parkir sih. Gue anak obeng, jangan lang obengnya. Gede nih anginnya. Besarin angin dulu guys. Sedikit ya.
wis lah. Oke. Okay. Oke, kita coba run lagi bareng Mas Dita, guys. Lama ini tidak jumpa bareng Mas Dita ya. Tadi pemanasan sekali jalan. Ya, mandan mending lah ya. Untuk senang-senang nyorek. Saya kepengen ganti gear ke 35, tetapi saya masih mikir-mikir lagi sebenarnya, guys. Karena takutnya nanti motornya bakal liar dibawa, bakal susah jumping-jumping, karena saya bukan tipe orang yang bisa mengendalikan kayak gitu ya. Lebih cenderung suka yang motor anteng tanpa jumping-jumping, guys. Loh, ini geser tambah sore malah tambah personil ya. Oh, gue ada bakul kopi jebule nang ngono. Seset, wetan ana sing labuh po. Aduh, yakin 3 meter anak. Asem. Memang terbaik di area Mas Dita ya. Lagi, guys, kita coba lagi. Gue yakin video nang kene. Thank you.
getarnya kurang mulus. Si kaku. Oh, shit. Iya, jejel. Iya kok, aku jejel error bae. Aduh, ngop yakin. Anjing, gigi papatnya ketulup, cok. Emang terbaik dia. Jas lah. Terbaik. Gigi papatnya ketulup, anjing. Oke, mungkin sekian dulu ya. Main-main motor kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.